Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan bundanya Dek Mayra di channelnya Mayra Family. Aduh, bunda lagi di mana ini ya? Panas-panas gini. Nah, kita lagi di tempatnya Kakak Abid. Kakak Abid itu sepupunya Mayra. Terus ini bawa-bawa apa sih? Kenapa nenteng-nenteng beginian? Nah, ini namanya playmate teman-teman. Kenapa sih Dek Mayra perlu bawa playmate kemana-mana? Oke, kita review apa itu playmate, apa kegunaannya. Yuk cari tempat yang adem buat nge-review bareng. Oke, yuk. Nah, ini dia nih playmate-nya Dek Mayra. Apa itu playmate ya? Oke, kita buka bareng-bareng. Playmate itu alas atau matras yang didesain untuk anak-anak, untuk para balita. Nah, oke. Kalau memang hanya alas atau atau matras, kenapa sih harus beli playmat? Kan ada karpet ya di rumah, biasanya bunda gitu ya. Kenapa kita perlu beli playmat? Oke. Oke, kita bahas kegunaannya apa aja. Nah, playmat ini empuk. Jadi dia tebel. Dan dengan empuknya itu dia bisa melindungi adik dari benturan. Nah, ini penting banget dimiliki oleh bunda-bunda yang adiknya sudah menginjak usia 3 bulan ke atas. Karena di usia 3 bulan adik bayi mulai guling-guling manja di kasur. Nah, nanti ketika dia sudah sampai pojokan, ibu lagi masak nih. Nah, in case misalnya dia jatuh, itu ada si playmate ini. Kenapa bunda bisa bilang gitu? Karena sudah ngalamin ya. Jadi Dek Mayra sempat jatuh sekali waktu itu, dan alhamdulillahnya udah naruh playmate di bawah. Jadi dia hanya nangis karena kaget. Terus untuk yang sudah tidak hanya guling-guling, yang sudah mulai merangkak, ini juga bagus. Karena dia ada anti slipnya teman-teman di sini nih. Dia ada teksturnya yang bikin bayi nggak kepleset kalau ngerangkak di sini kayak gitu. Terus desainnya itu lucu-lucu dan dia bolak-balik. Jadi ada, biasanya kalau bunda beli tuh ada pilihan desainnya, itu bolak-baliknya desainnya beda. Itu bagus-bagus sih untuk yang sekarang ini banyak. Ini bunda belinya di online shop. Terus dia juga mudah dibersihkan. Jadi dia kalau misalnya si adik ngompol atau ada ketumpahan makanan, itu gampang dibersihin, gampang dilap, gampang dikeringin. Jadi praktis. Terus untuk dibawa kemana-mana pun dia praktis karena dia enteng. Dan dia ada garis lipatannya. Ini lebarnya tuh sekitar 1,5 meter kali 2 meter. Itu dia jadi segini doang. Karena dia bisa dilipat-lipat gitu. Terus untuk playmat itu sendiri, dia ada banyak ini pilihannya. Selain desainnya ya, itu ada ini ketebalan. Ketebalan yang 6 mili ada, yang 1 senti ada. Untuk di Mayra ini 6 mili sudah cukup sih, sudah cukup tebal, sudah empuk juga. Terus untuk luasnya juga bermacam-macam, ada yang lebih lebar dari ini. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sama bunda pengennya yang bagaimana gitu. Oke, itu aja sih manfaatnya. Ini kalau mau dilihat, coba ya, coba deketin yang anti slipnya. Nah, yang anti slipnya, nah coba dilihat. Tra-ra-ra-ra-ra. Nih, coba. Ini juga empuk nih. Cut-cut-cut-cut-cut. Empuk kan? Oke, mau kita buka? Coba dibuka yang lebar. Jadi bunda-bunda ada gambaran nih. Oke. Selebar ini. Selebar ini. Wow. Ini gambar satu sisinya. Jerapah. Singa. Cerah. Saya suka warna kuning. Nah. Terus. Up. Sisi. Satunya. Ini gambar singa. Hijau-hijau gini. Nah, ini banyak banget pilihannya.
yang buat cowok-cowok itu ada juga yang apa tuh namanya, kayak bis, tayo, kayak gitu, banyak banget pilihannya. Nanti bunda bisa cari. Kalau saya sih carinya di online, karena lebih simpel, lebih praktis ya zaman sekarang belanja-belanja online. Nah ini salah satu salah satu alat bayi yang wajib bunda milikin sih kalau menurut saya, karena manfaatnya memang kepake banget. Karena kan kalau bayi tuh kan sering banget jatuh ya. Dia kan masih yang kayak sekarang aja Mayra 10 bulan itu dia lagi mulai bisa berdiri-berdiri. Itu kadang masih sering yang jatuh-jatuh. Itu aman banget pakai ini. Gitu. Oke, kita lipat lagi. Nah, ngelipatnya gini doang nih. Udah sesimpel ini, teman-teman. Sesimpel ini, jadi kita kalau kemana-mana pasti ini adalah hal yang nggak ketinggalan untuk dibawa. Oke, kita tutup lagi. Oke, sudah itu saja manfaat playmat yang mau bunda share. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Kita tunggu ya untuk mendukung channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatnya gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Cuci tangan gimana? Kalau cuci tangan, oh pinternya. Salat lagi. Allahu Akbar. Allah Akbar. Terganggu sama ayam dia. Lain berdoa gimana? Kalau berdoa, amin. Amin. Gimana dek? Berdoanya, amin. Tas dulu, oh iya amin. Tas dulu sama itu. Tangan kanan dong. Tas. Hah? Tas. Tas dong. Siapa? Bude. Hai Bude, terima kasih kleponnya. Wudu. Berdiri. Pegangan. Aduh. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Tepuk tangan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siapa? Ini kakak Abin. Tepuk tangan.